Allah. Assalamualaikum. Aman. Nih, aman. Jujur kita yang kuat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Daily Mystery. Daily Mystery? Wow, seram. Oke, kembali lagi bersama kita. Saya sekarang ditemenin sama saudara Ipar. Ya. Oke, teman-teman. Jadi maaf, jadi agak sedikit gangguan karena memang ini belum minum obat. Kita hari ini ada di salah satu tempat di Sukabumi. Ini banyak banget sejarah ya. Sejarah apa sih ya sejarahnya? Sejarahnya itu tuh ini tuh peninggalan Belanda. Belanda ya? Belanda. Dan bekas apa? Bekas kayaknya bekas salah satu pengolahan sumber daya. Ya. Bisa termasuk pabrik lah. Gitu pabrik ya. Lah pabrik. Udah berapa ini tahun kira-kira dari tempat ini? Segini lah. Berapa sih? Sekitar 15-20 tahunan. Kita pas pertama masuk ke sini asli luasnya itu sekitar kalau luas apa sih namanya kebun tehnya itu 700 hektar. Luas kalau luas pabriknya itu ada sekitar 10 hektar. 10 hektar ya? Bangunan itu ada luas 3 hektar. Berarti totalin tuh berapa? Ya, lumayan juga ya banyak ya. Dan mitos di sini tuh kata warga sini banyak banget hal-hal yang bikin mereka serem gitu. Nah, kita pengen tahu gak sih kayak gimana kelanjutannya? Langsung sajalah. Oke teman-teman, stay tune. Tetapi Daily Mystery. Wow. Serem banget. Oke, Ju. Nih, sekarang kita udah ada di depan. Di depan pintunya ya, teman-teman. Oke. Sebenarnya sih kita dibagi dua tim. Biar cepat ya, soalnya luas banget ini. Luas banget luas tempatnya. Banget. Biar inilah, biar cepat juga. Yang dua, dibagi dua tim itu. Tim satu, Aju sama? Atau ya. Tim dua, Wanggi sama? Acuy. Iya, oke. Gimana? Setuju? Ya, setuju aja lah, setuju. Soalnya ini gede banget. Kalau kita jalan harus gini. Capek, jadi harus dibagi tim. Oke? Oke, saya ambil kameranya ya. Bismillah, guys. Setuju? Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Setuju, sok. Assalamualaikum. Wah. Lumayan nih. Di teman-teman kayaknya kondisinya udah agak-agak lumayan lama nih ditinggal. Ju. Pertama masuk gimana? Udah. Pertama masuk nih ya, jujur ya. Lumayan merinding sih. Rasanya apa? Merinding gila. Parah. Ini berat banget. Beratnya kayak apa? 20 tahun cok kosong. Baru pertama kali kita buka sekarang ini. Coba. Ini tuh nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada kursi. Mitosnya kata penjaga di sini. Ini suka gerak sendiri, goyang-goyang atau pindah-pindah tempat. Jadi kayaknya lumayan selebel, teman-teman. Ah, jadi lihat, ah. Oke. Okay. Sih. Nih, ini WC nih, biasanya ini di ya, banyak udah banyak ini ya. Banyak yang udah menghalangin. Oh, iya, sarang laba-laba gitu ya. Ini laba banget, ah. Coba kamera bisa lihat sini, ah. Ini WC. Tuh. Ya. Nih, tahu gak mitosnya di WC itu? Coba ini bisa gak sih diinin? Ngeri ya, laba-laba. Maksudnya? Bener ini laba-laba nyocok. Ini laba-laba berbahaya, guys. Berani masuk gak? Kayaknya jangan yang merusak fasilitas alam. Coba kesini nih, WC ini satu lagi nih. Ya, yuk, kita lihat yuk. Ya, nih, ada cermin. Biasanya kalau ada cermin nih. Ini kayaknya WC cowok. Cewek. Nih, cermin yuk. Kita cermin dulu. Kita ini berdua tuh. Ya guys. Pecap itu lampunya ke atasin aja. Ya.
Ya guys, kita berdua kita panik sebetulnya, cuman kita Dengar enggak? Jadi sini dong kamera dong. Tadi ada yang lempar-lempar sesuatu di sini, ya. Mana ya, Ju? Lanjut gak nih? Lanjut gak dia? Lanjut gak? Berani gak? Travel gak? Ayo, kepala gak jauh. Ini kita kesini sampai... Ya demi Allah itu ada. Mana? Samperin, coba samperin. Di sini? Iya. Ada gak? Wah. Boom. Lihat. Wih, ini lorong cuy. Katanya ada ruangan yang gak bisa terbuka, dikunci juga. Kunci, ya. Baik kita kesini, ya. Wah, ini lorong, ke bawah, Dan, pantun. Oh, ini nih, ini gak, ini teman-teman lihat, ini gak kena matahari sama sekali loh. Lembab ya? Lembab banget. Biasanya sih, kalau yang lembab-lembab, tempat diemnya semut, semut abu ya. Maaf, senternya. Ini lumayan sih kayaknya kalau abis sini coba lihat tidak. Tuh, kita bisa masuk sini. Tuh, pas juga hati-hati Ju. Ya. Ju lihat banyak berkas. Kayaknya yang ini berkas-berkas ini peninggalan sejarah. Sejarah ini dokumen ini. Dokumen ini. Tuh, lihat. Ush, keinjak. Jangan. Nah. Dengar gak teman-teman tadi ada suara? Dengar gak suara jalan barusan? Hah? Kita nih di lorong nih. Coba kita berhenti ya. Ada suara gak? Nih, ada suara jalan. Ju, kemana Ju? Ini jangan ada suara jalan, jalan anjir di belakang. asli. Ada suara jalan, demi Allah, ada suara jalan. Tuh. Ju. Assalamualaikum. Ini kita belum masuk sama sekali loh, bro. Gimana si Wanggi sama si Awe? Hah? Mereka kemana sih? Katanya ke daerah yang atas. Atas? Ya, di atas. Oh, jujur. Berat deh, ini di sini mah kita... Tapi ada satu ruangan lagi yang belum ke... Yang ini, ke itu yang di sana. Yang di sana belum. Nih, yang katanya yang dikunci. Ya. Yang dikunci. Dan, asli, asli. kalian, kalian denger gak sih? Coba. Dengar gak? Coba itu ada tenis meja Ju kayaknya. Ini kayaknya dulu aktif di sini ya. Ya kan udah lihat tempat-tempatnya ke bawah. Ya dan Cok. Lihat ke sini. Ini udah banyak banget. Yuk, sini Ju cobain yuk. Oh ini dapur Ju. Saya dapur nih. Lu bisa keren Ju. Arik. Baju. Yuk, aku kamera. Baju. Asli guys, itu tadi temen-temen kalian lihat gak tuh? Nih, ban. Ini bannya itu ya? Ini ban motor, Cok. Wah, guys. Gak kondusif, matiin. Hah? Jujur kita yang kuat di sini. Kita mau cari Wangi sama Awe. Bye. Itu udah ada di dalam.
Allah. Ada apa sih? Nah, ini kunci kan? Enggak dikunci. Enggak dikunci. Oh, dikunci dari dalam. Tadi arah lemparannya lemparan apa itu? Batu, entah sih. Gak tahu lempar, gak tahu yang gebrak. Arah sini ya. Coba ke mundur. Oh. Bentar. Sumpah, saya dengar napas gede banget. Ya, sama ada suara kakak. Ya, gimana? Emang kan ini bakas Belanda juga ya? Ya. Jadi tentara-tentara juga yang mengembangkan. Oh, alam. Kita ke depan aja. Oke, kita mencoba untuk stabil. Memberanikan diri. Memberanikan diri ya. Oh. Allah, Allah, Allah. Gerbang. Nutup, cok. Tadi tutup gak? Ya, nutup, cok. Oh, enggak, kan dibuka tadi. Satu lagi. Nutup, cok. Enggak, tadi masuk ditutup gak gerbang? Enggak, tadi dibuka. Udah, jangan dulu. Mau belakang? Kemana nih, maju kena, mundur kena. Ada yang jalan. Sumpah, ada yang jalan. Ini kayu. Nah, jalan. Jalannya? Mikrofon ke atas ya. Hilang. Mikrofon sama kita di ke atasin berhenti. Kedengar ya, semoga kedengar. Jelas bang. Bang. Allahu Akbar. Ada yang nipu kuping. Nip. Yus, ada yang nip. Maju. Pindah. Santai ini. Enggak. Kalau jadi pertama yang udah. Ada lagi. Bisa mikrofonnya. Di sini emang minim cahaya ya, karena emang kita berdua nggak ada siapa-siapa. Bang, tahu sejarah-sejarah tentang hantu-hantu Belanda itu seperti apa sih? Kalau saya nggak mau sombong ya. Yeah. Kayak yang udah kita tiap penyusuran tuh. Nah, tiap kita jalan suara hidup ada lagi. Kalau kita ngejauh ada suara hidup. Lalu kita coba untuk tenang. Biar masuk ke mikrofon, makanya kita nggak ada suara. Gue jangan jadi kaku gini kita. Enggak nih, kita belum nge-explore tempat yang sebelah kiri kita itu apa sih? Yang kiri kita ini sebelah sini. Nah. Bisa lihat nggak sih apa dalam? Bang, coba masuk ke dalam nggak bang? Enggak lah. Ini bisa lihat ya tuh. Kayaknya ini tempat pembuangan air. Wah. Nah, jadi kita kesepakatan kita nggak akan dari kalau mendengar suara-suara ataupun balu-balu. Sebenarnya kita tuh kayak gitu. Berdua sendiri tuh, berdua aja kita udah kayak gini gitu. Nah, ini ke belakang kayak masih ada ruang, ada ruang nih. Ya, kayak tadi di sini. Kamu mau nggak bisa? Tapi penasaran gak sama yang di atas? Penasaran sih. Emang kan di atas ada tempat. Iya. Kan tadi suara langkah-langkah kaki di atas. Kita kesana gimana berani. Ayo, tapi aku penasaran kesini nih ada apa dulu sebentar. Pengen lihat di belakangnya ada apa sih. Ini tuh dari tahun berapa sih? Enggak, ada suara. Allah Akbar. Baiklah. Nah, pukul lagi. Dari dalam. Coba besar ke sini. Allahu Akbar.
Yang yang jadi sebuah salah. Yang kita ke sini ada yang ini. Belakang ada, depan ada. Di sini tadi ada suara jelas banget. Dan sini. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Tunggu, tunggu, uang. Jangan lagi, jangan cabut, jangan lagi, jangan lagi. Teman-teman, si Arif sama si dalam ruangan kebagian yang depan ya. Allah. Ada apa-apa? Babu, kita tutup lagi. Bentar. Panik. Kucing. Gak usah. Jadi mau kemana nih selanjut? Kita cari tempat selanjutnya. Ya, tempat di Daily Mystery. Wow, seram. Teman-teman, ini lokasi yang kedua. Giliran kita yang gede-gede gini. Bisa ini banget si Erik sama si Aju milih lokasi ya. Iya. Dan apa? Ada suara air juga di sini. Iya. Biasanya nih giliran lah. Biasanya kalau air-air kayak gitu tuh biasanya suka ada wanita-wanita ataupun nanti yang diam di asir, air, tempat air. Mau dicoba dilihat ya? Ya lah. Coba lihat enggak? Kayaknya gitu aja sih, sama aja. Selokan. Kirain apa ini? Dapat jatuh, dapat jatuh, dapat jatuh. Jurang, jurang. Kayaknya gudang penyimpanan bahan gitu. Jadi mulai kardus-kardus ya? Iya. Tapi ini bangunan-bangunan baru sih kayaknya. Iya. Coba lagi sih. Yuk, mulai marahin. Terima kasih. Ini kayak yang bolong, serem banget ya, nih. Lantainya udah pada lihat nih, bolong. Wah, serem. Coba bisa disandar ke bawah gak? Ini tuh tempat yang tadi kita di bawah ya? Iya. Ada toke, ada toke, ada toke. Itu. Dua. Bau, bu. Bau ya? Dua, tiga. Berapa? Lihat apa? Bau. Takut lubang sih, seremnya. Kau bau gak? Bau, bau. Assalamualaikum. Aman, aman. Mid, aman. Aman enggak? Bu. Mau lanjut? Ayo sih. Lanjut. Aman enggak lu? Aman. Itu tuh. Sorry, tempat itu sama sini. Assalamualaikum. Bintan. Biasanya kalau tempat-tempat besar seperti ini emang banyak ininya ya, yang dibagi-bagi itu lokasi. Iya, memang. Suara. Allahu Akbar. Apa? Ada yang berdiri di sini nih. Di situ ya tadi ya? Iya, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di belakang nih. Ini Allah. Gue enak badan. Mau maju lagi enggak? Maju. Jangan sini. Serem. Tapi lihat ya, lihat itu sambil lihat bawah. Ini. Enggak ada juga di sini sih. Aman, aman. Tapi aman kan? Aman. Wah, setelah lagi. Kursi. Allah Akbar. Hah, Allah Akbar. Allah Akbar. Yang kayak gue. Allah Akbar. Deketin. Allah Akbar. Kita mau kemana nih? Mau samperin? Ya, bingung. Kesana jauh. Kita pulang kesana. Itu gerak. Tadi gerak. Asli. Iya, iya. Kerekam gak ya? Kerekam kelihatan. Gimana? Gimana? Gak tau, bingung. Kesana takut sih, takut. Di sini ada jalan gak? Coba lihat dulu. Kalau mungkin kalau kita nggak ada, harus balik lagi ke sana. Iya. Tapi itu tempat apa sih? Coba senter ini. Hah? Coba senter ke sana. Sama juga ya. Tapi sayang banget ya tempatnya seluas kayak gini. Masih di kosong. Enggak lupa, tapi emang apa ya? Kenapa masih gerak? Kalau tidak memungkinkan, mending mundur aja nih daripada ada apa-apa. Enggak, tapi masih penasaran sama kursi yang tadi gerak. Mau coba disamperin lagi nggak, bang? Ya mau gak mau ke situ kan kita pulang jalan situ. Jadi gini loh, guys, kita tuh
Mesti kalau kita balik lagi ke sana, kita ngelewatin kos yang tadi dan ke sini nggak ada jalan. Ya, nggak ada kan? Bang, nggak ada jalan di sini? Nggak ada. Saya bisa berkata bau ih. Ya. Bukan tuh tahu nggak? Ya. Demi Allah. Kesini tuh ke bawah tuh kayak pohon-pohon gede doang, guys. Ya bisa dilihat. Atapnya ini. Ya ini atap. Lebih parah dari yang bawah. Iya. Anak-anak enak sih, maksudnya deket juga gitu tempatnya. Awas nih kayu bolong. Seremnya nih pada bolong kayak gini nih teman-teman. Nih ini tuh lantai 2 dan bolong. Dan coba bolong tahun kan. Halo, kepala di sini, kepala ada. Kayak suara singa gitu. Iya enggak sih? Iya. Suara singa. Kepala. Deketin ada enggak? Oblak, aku ada. Ada. Dalam sini. Mana? Nih, di lubang ini nih. Mana ini? Ini. Majuin, berani enggak? Enggak usah ngejauh kayak gitu nih. Panik. Kabarnya tadi. Hah? Tadi 1 2. Tarik. Nih, udah. Celaka, Kak. Celaka. Tadi ada apa aja? Pertama, yang aku rasa itu ada bau, terus ada Allah Akbar. Ada lagi? Terus dong. Bang, mau ceritain lagi nggak yang di sana, Bang? Nih, kursi yang ini. Kursi yang tadi yang warna hijau ya? Ini, gerak. Ya, kenapa bisa gerak? Karena ada gaya fisika. Ya, kita pikirnya secara ini saja. Aja ya. Ini tempatnya luas banget nih. Dari sini masih ada ruangan juga. Tuh. Kesana apa nih? Banyak meja-meja. Kita, makanya kita coba untuk. Kalau kesini agak-agak enjoy. Apa? Kita tidak rasun. Toke. Enggak, toke tadi di sana. Itu apa? Toke bisa cepat kesini. Ada suara bang, ada suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bukan apa sih ini? Ini tempat apa sih? Ya, dari tadi banyak yang kayak gini ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Super bang, ini udah. Saya penasaran deh kesini ini. Gak ada sih. Tapi sayang banget tempatnya gede banget ini. Ya, cuman ya, kalau berdua kayak gini memang saya jujur saya. Allahu Akbar. Kenapa? Hah? Kenapa? Coba jelasin. Agak kamera aja gua. Enggak mau. Takut. Agak bisa ngomong. Saya takut. Jujur. Semua udah ngerasa pusing. Ya udah nih. Pusing kunang-kunang. Ya. Bentar, cut dulu ya. Cut dulu aja. Kita tetap memperan bentar bos. Jadi ada suara di sini, kedengar gak sih? Iya kedengar. Dan yang udah tuh biasanya mikrofon pasti ada. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ada suara bang, ada suara. Kita samperin. Berani gak? Kalau gue berani saya aja. Enggak, kita harus bareng. Karena kalau saya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa di sana gitu? Kayak ada gempa juga sih, Bang. Jangan lari. Tapi ini suara banget dari belakang dari depan kita bingung. Kita lihat tadi ke bagian tempat yang ngejebak. Bentar ya. Tapi kalau kesana agak takut juga ya. Iya. Kelihatan nggak sih sama kamera? Kelihatan. Coba untuk dekor sampai ke depan. Bau nggak? Mulai. Bau. Kayak ada gempa bang. Ya asli. Ih. Apa itu? Itu apa? Lihat tuh, yang nongol. Astagfirullahaladzim. Yang nongol. Allahu Akbar.
Allah. Ini yang merah di pinggir apa itu, Bang? Ya, sebagian. Jangan disenter, jangan bener-bener. Awas, jatuh. Awas, jatuh. Kita jenis dengar lagi. Kau denger gak? Tapi tadi suaranya paling ekstrim tadi, dah gitu. Nah, gak lagi. Allah, Akbar! Jangan lari. Sumpah, ini kayak gempa, Bang. Saya ngelihat nanti di cerita ini. Kata aja nih. Kata, jangan boleh. Iya, bentar. Oke, kayaknya kita samperin Raja sama Erik udah aja lah. Yuk. Sampai di sana. Oke. Kok mata? Gimana? Asli sih. Tong, guys. Mending lemon open. Nanti. Kita demi Allah. Di tempat mobil. Wah, demi Allah tama. Mau balik enggak? Ayo. Lihat nonton teh di ditu. Urang panas eh. Panas, mulai panas. Di tempat mobil tawe. Dekat mobil ya, dekat mobil. Di depan nih ada. Kosong. Hmm? Tong di dia. Aslinya Allah demi Allah orang. Lihat sumpah. Di situ artinya. Yuk. Oke, teman-teman, kita udah beres. Penelusuran kali ini lumayan seru banget lah, banyak pelajaran yang kita dapat gitu. Kalau di tempat-tempat ini memang kita gak boleh sompral sih. Kita awalnya dari mobil udah sempat sompral yang ngomongnya kesana kesini ngelantur. Mungkin interaksi yang di kamera banyak yang gak ketangkep ya, di luar kamera gitu, waktu kamera off lah, gak on cam gitu. Ju, yang kamu rasain apa Ju? Pusing, mual. Ya pasti itu sih. Pusing, mual, kunang-kunang. Dari pas awal masuk kita udah ngerasa kayak ada yang ngikutin. Udah mulai ya gitulah kayak. Ini udah berat sih, Kak Erik ya. Aduh. Kalau saya sama Nida lebih serem ya ini dia. Ya, di atas. Di atas itu tempatnya tuh bolong-bolong. Dan jadi, banyak kayak pukulan-pukulan mengarah ke ini. Ya, barang-barang. Ke barang-barang, jadi besi itu pada bunyi dung dung. Tadi di bawah ada interaksi, ah. Ya, di bawah apa? Ada ban. Ya. Terus ada yang lempar-lempar juga. Tapi kita tadi enggak kuat ya, pas kita di kaca. Ya. Pokoknya kayak gitu deh. Buat teman-teman dari Lem Misteri, jangan lupa like sama subscribe-nya. Jangan juga komen juga aja ya. Ya. Kalau ada tempat yang disarankan, boleh komen. Ya. Boleh komen. Kita jajal aja ya. Jajal. Let's go. Pokoknya jadi, gitu aja. Kita apa? Belum muntah. Belum muntah. Jadi yang muntah. Sempral kan. Ya. Ya pokoknya ambil yang baiknya, buang yang jeleknya dari video kita ini, dari konten kita ini. Ya, saya Wanggi Tiramdani. Kamu? Saya Raja Aju. Saya Erik. Tetap di Daily Mystery. Wow. Seram.